kalau pakai narkoba itu bisa bikin stroke ya? Yang pertama, saya bukan dokter, tapi saya belajar, jadinya saya tahu. Nah, soal stroke, narkoba juga bisa mengakibatkan stroke karena dia bisa merusak pembuluh darah yang ada di otak dan meningkatkan resiko penggumpalan darah. Oh gitu, terus jenis narkoba apa yang bisa bikin orang jadi stroke itu dok? Nah, beberapa jenis narkoba yang bisa mengakibatkan stroke itu yang pertama ada kokain, yang kedua ada amfetamin, yang ketiga ada metamfetamin atau yang sering disebut dengan sabu. Nah, sekali lagi, saya bukan dokter ya. Anu, kamu kan sudah menyembuhkan hatiku.